Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Army Eksa Pradana. Kali ini kita baru saja selesai menjahit untuk atribut baju seragam PDL TNI AD yang terbaru ya. Lagi-lagi untuk yang masuk ke kita untuk dijahit adalah baju seragam punyanya Bapak Sersan Mayor. Kembali lagi pangkatnya Sersan Mayor. Untuk cara jahit seperti biasa, kita jahit model zigzag. Kita jahit model zigzag, jadi terlihat rapi, lengket ya. Terlihat rapi. Meskipun untuk atribut ini atribut pembagian ya TNI AD, meskipun ini seperti yang kemarin saya tutorialkan untuk atribut jatah dari TNI AD atau yang nempel dengan seragam bajunya bisa ditempelkan dengan cara disetrika, tapi ini lebih setil, lebih rapinya kita jahit. Kita jahit model zigzag. Kita jahit model zigzag dengan menggunakan mesin ini ya, mesin portable ya. Dengan menggunakan mesin portable, ini mesin portable ini ada beberapa pola. Jadi kita bisa ngatur untuk mau dijahit pakai pola yang seperti apa. Ini di sini banyak ya. Ini juga bisa untuk membuat lubang kancing. Jadi ini kembali lagi untuk seragamnya Bapak Sersan Mayor, tapi di sini ada yang sedikit berbeda ya. Untuk pangkatnya di sini lebih kecil. Untuk lokasi yudawastunya pun terlihat lebih kecil. Lokasi satuan, bed satuan, pangkat lebih kecil. Jadi ketika nanti dilipat tidak tertutup ya, seperti yang dulu pernah saya review untuk pangkatnya Sersan Mayor ya, pembagian itu sangat besar. Jadi kalau misalkan kita lipat kemungkinan akan tertutup, meskipun untuk pemasangannya sudah kita rapatkan ke bed dan lokasi satuan. Sekedar pemberitahuan bahwasanya untuk ini pangkat, lokasi atau mungkin wing atau brevet ini kemarin pesan sekalian di kita. Kita juga melayani untuk pemesanan atribut PDL. Baik itu atribut PDL yang terbaru seperti ini ataupun atribut PDL TNI Malvinas ya, atau atribut PDL yang seperti biasa. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.